Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih para sedulur? Semoga baik-baik saja. Oke, kita jumpa lagi di DJ Owi Channel. Kali ini kita melintasi di kawasan Kudus City Walk, atau tepatnya di Jalan Sunan Kudus ya. Ini sesuai permintaan para sedulur yang pengen suasana di Malioboro-nya Kudus ya, seperti ini ya. Ini saya ambil videonya pagi hari sekitar pukul 8 pagi. Mungkin ini jalan yang sering kamu lewati ya, jika pulang kerja ataupun berangkat kerja. Jalannya bagus, dan ini jembatan Kali Gendis yang sangat fenomenal ya, untuk Kali Gendis yang membelah kota Kudus, yang memisahkan antara Kudus Timur dan Kudus Barat, atau lebih dikenal dengan sebutan Kudus Kulon. Nah, ini sebentar lagi kita sampai kawasan wisata religi Menara Kudus. Ini guys, ini nanti di kanan saya adalah wisata religi Menara Kudus. Mungkin untuk kamu sering berziarah ke sini ya, karena ini masih dalam masa pandemi PPKM, jadinya wisata belum dibuka dan masih sepi. Biasanya di sini banyak sekali becak-becak wisata dan ojek wisata, namun kali ini sepi. Semoga pandemi ini segera berlalu dan wisata kembali normal lagi. Kita kembali ke timur ya, lintasi jembatan Kali Gendis, kali yang sangat gede dan besar, melintasi kawasan kota Kudus. Ini ke timur kita melintas lagi di Kudus City Walk atau Malioboro-nya Kudus ya. Di kanan kiri banyak sekali pertokoan-pertokoan, atau mungkin kamu kerja di sini guys, bisa komentar saja. Atau mungkin kamu malam-malam suka ke sini berburu kuliner, karena di sepanjang Jalan Sunan Kudus atau di Kudus City Vlog ini banyak sekali aneka kuliner yang bisa kamu pilih. Kalau saya di sini dulu suka yang namanya ayam bakar ya, di depan penjara ini, namun sekarang pindah kemana kurang tahu. Mungkin ada warung favorit kamu di sini. Yang terkenal di sini adalah tahu gimbal atau tahu telur, lontong tahu. Mungkin kamu juga suka, guys. Bisa juga di komen di sini. Ini kita sampai di Bang Jo Wahid Hasyim ya. Kita lurus saja menuju ke timur, ke arah alun-alun Simbang 7 Kudus. Ya, ini ada toko emas. Mungkin kamu yang hobinya beli perhiasan sering beli di sini ya. Ada juga apotek, dan juga masih banyak lagi toko-toko terkenal yang ada di sepanjang Jalan Sunan Kudus ini. Baik, sampai di sini liputan kita, dan ketik saja di kolom komentar tempat mana yang pengen kita liput pakai kamera 360 derajat. Yuk, jangan lupa subscribe.